Tahun ini gue pengen mengganti touchscreen dari Asus Zenfone Go X4014D. Ini touchscreennya mati sebelah ya. Kebetulan baterainya habis, malas dicas dulu. Ini rusak mati sebelah, ini nggak berfungsi, ini fungsi. Ini udah gue udah siapin spare partnya, ada touchscreennya yang nggak pakai LCD-nya. Ini LCD-nya nggak apa-apa. Sekitar harganya berapa ya? Sekitaran 40-an ya, 40-an. Ini touchscreen sama LCD yang udah jadi satu. Sekitar harganya 160-an ya. Gue pengen nyoba pakai ini dulu, kalau gagal lanjut ke sini. Sini ada lemnya. Ini lem buat LCD ya, ntar kita praktekin. Ada ya pembukanya ini sama ya itulah, gini aja. Kita mulai, kita buka dulu ini. Pisahkan. Iya ini dah. Pakai obeng yang kembang ya ininya. Kelihatan enggak? Pakai yang ujungnya kembang, ah susah banget fokusnya, jelek ya pokoknya gitulah. Heran HP Coolpad fokusnya jelek banget. Rautnya kita lepas dulu semua. Sudah semua ya ini ya. Ini ya, oke, ada semua ini. Dan mana ya kemarin ya? Udah semua kan? Masih ada satu pantasan. Gak kelihatan.
ini ada bagian kamera modulnya pelan-pelan ya kalau mau mengganti mencabutnya mencabut ini ada modul kamera yang nempel kelihatan nggak nah ini tadi nempel ya Masya Allah fokusnya jelek banget oke udah ini touchscreennya copot ini modul kamera 2 megapikselnya kalau nggak salah copot ini modul flash sama tombol volume copot pisahin dulu ini yang LCD-nya copot ini ada buat itu copot mesinnya ini bagian bawahnya copot buat pengecasannya nempel ini ya tipis sebenarnya LCD nya masih bisa kita lepas ini ini udah kepisah frame nya ini LCD sama touchscreen nya soalnya bisa masang lagi nih toh, yang udah sepaket ini cuman gua gak mau yang gampang gua mau yang susah pakai ganti ininya dulu ini copot terus ganti sama itu ini percobaan pertama gua
nyopot. Ini beda ya sama kayak kemarin yang Galaxy S3 ya. Kan S ya, S. Dia tuh LCD-nya tuh pisah. Jadi gampang, nggak perlu ribet kayak gitu. LCD sama touchscreen-nya, kalau ini touchscreen sama LCD-nya tuh bisa juga, cuman dia nempel. Nah, misalnya gini cukup gampang. Tuh, bisa. Berarti nggak usah pakai lem ya. Kira mah susah, ternyata gampang. Cabut LCD-nya. Kita balikin lagi. Tapi nggak modal ya, kan ganti stiker baru. Nggak apa-apa lah. Dalam penting bisa. Udah nggak persis ya, jangan tempel stiker dulu dah. Ini stikernya dibuang juga nggak apa-apa sih, lama-lamain durasi ini. Ada kotorannya tapi sebentar, karena nggak ada alkohol buat bersihinnya, ada ini nih buat bersihin luka. Kita pakai ini aja buat bersihin LCD-nya. Tisu keringnya lupa bawa lagi. Gimana sih tisu keringnya nggak dibawa? Nah,
masih ada bekasnya. Tunggu sampai hilang dulu deh. Indah. Kita coba pakai itu ya langsung nih. Nggak perlu itu deh kayaknya. Tadi aja kayaknya ngelepasnya gampang, nggak perlu lem-leman. Udah ada lemnya, double tipnya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya gini aja, simple ya. Ternyata kira mah agak ribet gitu. Oke, udah. Copot ini dulu kameranya. Kita pasang lagi tadi. Ya, jelek banget sini. Ke sini lagi. Nggak profesional. Seadanya. Ini kalau ininya port charging-nya apa sih, IC port-nya rusak, tinggal gantinya doang ya. Beli. Paling berapa? 50 ribuan. Sampai tulang-tulangnya atau sel tulang berapa harganya, tulang tuh frame-nya tuh biar kayak baru lagi. Salah harusnya nih, gini masukinnya. Pintar gitu. Oke, ini udah masuk. Ini kita colokin sininya dulu. Kalau ada pinset, pakai pinset lebih enak ya. Aku ada sih pinset, cuman nggak tahu kemana hilang.
colokin buat LCD-nya. Bener nggak coloknya? Salah. Mana sih? Sebentar deh. Ini udah masuk, ada agak miring sedikit makanya susah dimasukin. Ini buat touchscreennya ya. Ini buat modulnya kamera. Oke, kita coba dulu. Iya, baterainya habis ya. Powerbank, mana powerbank? Ngecas ke sini. Ya lah, powerbanknya habis lagi. Udah lah, gak usah diperiksa lah. Yakin bener lah. Stres. Kalau baterai habis gini, kita cobain dulu deh kayak. Kita rakit dulu. Oke, udah, ini udah, itu udah. Tinggal ini yang terakhir. Nggak ada lagi kan? Nggak ada. Kecil mana tadi? Susah pakai pinset, pakai tangan aja. Udah masuk, susah nih masukinnya. Nah gini dulu deh, atas.
Bisa kak. Nah, masuk. Kita nyalain. Tadi masih gini doang yang mati. Enggak dites sih tadi, cuman emang segitu. Moga bisa biar ini bisa dijual lagi. Main 150 ribu, 160 ribuan. Enggak dipakai. Kematikan daya sih, ya ampun, gak bisa ngetes ini deh. Durasi, durasi, aduh. Pause dulu deh. Ya, ini kondisi udah nyala lagi. Nah, sekarang udah lancar ya, bagian atasnya udah normal. Udah bisa dipakai lagi, udah gak ada masalah. Tadi kemarin tuh sininya mati, aduh, cuman gue yang tekor beli ini gak dipakai. Moga laku udah dijual, soalnya ini barang punya orang, suruh diservisin. Dan gue nggak bisa ngambil ini, nggak bisa dikembaliin lagi. Dan gue bukan tukang servis sebenarnya. Oke, ini udah bisa, udah berhasil. Tinggal pasang bautnya. Sambil dicas deh tuh. Oke, kayaknya untuk ganti touchscreen Asus Zenfone Go X014D gini aja dulu. Terima kasih sudah menonton.